Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ala Indah. Nah, hari ini ayahku ulang tahun, guys. Jadi, aku rencananya ingin beli kue ulang tahun. Tapi, saat ini sekarang ini lagi PPKM. Jadi, di lockdown dan nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Biasanya aku suka datang ke tempat outletnya. Tapi sekarang ini aku mau beli pesan online lewat aplikasi Grab. Untuk memesan makanannya, itu kita lewat yang GrabFood-nya ya guys. Kita buka dulu ya aplikasi Grab-nya. Nah, biasanya itu aku suka beli kue itu Holland Bakery kalau enggak Britok. Tapi aku udah cek nih kalau Britok ini lagi tutup di KKM. Karena di sini toko kue itu jauh-jauh, guys. Toko kue itu jauh-jauh ya. Ini aja yang 5 km adanya tuh dekat. Karena aku berhubung udah pernah beli Holland Bakery, aku mau coba yang lain ya. Ini lagi promo nih guys, ini lagi promo nih, Bunga Bakery Ciri Mekar. Kita lihat yuk ada apa aja di sini. Kita lihat dulu nih ada apa aja di Bunga. Bunga Bakery. Oke. Menunggu. Nah, ini ada ukuran Black Forest ukuran 12, itu harganya 53.000, guys. Lumayan ya. 53.000 tuh. Ukuran 16 di 113. Kita ke bawah lagi ya. Di sini ada roti unyil juga. Ini karena lagi promo kali ya. Yang tadi apa 2100 sama 2000. Ini bentuknya sih bagus ya. Kayaknya aku lebih suka yang ini deh, tiramisu ini nih. Karena berhubung di rumah nggak terlalu banyak orang dan kue ulang tahun tuh hanya simbol ulang tahun, jadi aku mau beli ukuran kecil aja ya. Nah, kita pesan di sini. Tulisin Happy birthday. Langsung kita klik confirm, add to basket. Nah, udah. Udah. Lalu kita isi alamatnya ya. Alamatnya ini tulis namanya. Jangan sampai salah.
kemudian save address. Di sini pembayarannya saya menggunakan OVO. Nah, di sini order summary-nya yaitu 1 tiramisu ukuran 12 yaitu 60.000. Kemudian subtotalnya itu 60.000. Delivery fee 15.000, order fee-nya 2.000, kemudian restoran packing-nya 2.000. Nah, di sini saya coba-coba untuk memasukkan promo dengan cara mengklik add promo. Kalian baca-baca dulu karena di sini persyaratannya berbeda-beda ya. Tergantung dari promonya. Jika kalian punya promo atau ada voucher, ini dimaksimalin ya karena ini lumayan dapat menghemat pengeluaran kalian. Kita cari-cari apakah bisa kita pakai promo-promo yang ada di sini nih. Wow. Aku pakai bareng 35. Dia dapat potongan 35%, guys. Emang sih ini kita harus coba-coba ya. Harus coba-coba apa? Menggunakan promo nih. Dapat potongan, guys, nih. Lumayan, lumayan, lumayan. Potongan barang 21.000, lumayan kan? Tadinya 79.000, sekarang jadi 58.000. Murah, place order. Lumayan banget, menghemat. Yes, di confirm. Nah, ini bapaknya. Sedang menuju ke tempat itu ya. Ke tempat order kue. Di sini aku harus ingetin juga ya, kuenya tolong ditulisin sin happy Nah, nanti kita tunggu deh. Nah, jadi kita tunggu aja ya kuenya. Nah, ini dia dari Bunga Bakery. Kita buka.
seperti ini. No, ABDA ya. Oke, ini kenapa ya kayak gini? Apa begitu? Sepertinya ini jatuh, guys. Tuh ya, pontok ini kenapa ada di bawah? Ada makaronnya. Wah, ini gimana nemplok sebelah ini? Kena penjarannya. Kena penjarannya ini. Bawanya miring nih pasti yang tadi. Oh my god. Hati-hati guys. Itu apalah ya? Kue ya lumayan lah ya, tapi ini belakangnya nih sampingnya bawahnya miring jadi kayak gini nih kayaknya, sampai ini tadi copot. Gak apa-apa lah ya. Tapi gak tahu deh ini rasanya enak apa enggak, nanti kita coba. Nah, ini kuenya udah dipotong sama ayahku. Aku mau coba nih kuenya enak apa enggak. Kalau menurut aku sih, dari harga yang 60.000 dengan hasil seperti ini tuh udah lumayan lah ya. Kue bolunya itu lumayan empuk dan krimnya enggak terlalu bikin enak. Kue ulang tahun dengan harga 60.000 itu udah worth it banget sih menurut aku ya. Karena kan rata-rata kue ulang tahun itu harganya di atas 90.000. Dan dikasih topping macem-macem, tadi tuh ada coklat, ada makaron. Nah, ini aku lagi cobain makaronnya, guys. Rasanya manis banget. Jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!